Ulasan BYD Dolphin. EV entry level China seharga $14 Amerika Serikat siap untuk pasar global. BYD Dolphin adalah EV hatchback subkompak dari BYD. Semua mata tertuju pada EV kota ini karena seharusnya ditujukan untuk diekspor ke Australia sebagai BYD ATO 2, mengikuti BYD Yuan Plus ATO 3. BYD Dolphin adalah model pertama yang menggunakan e-platform 3.0 BYD yang baru, dengan baterai BYD LFP Blade. Lineup hadir dengan 3 level. Basis memiliki paket baterai 30,7 kWh untuk 301 km. Trim tengah dan atas memiliki paket 44,9 kWh dengan 405 km dan 401 km yang diklaim masing-masing. Ini mungkin juga EV yang termurah di pasaran. Harga saat diluncurkan adalah 14,000-18,000 US dollar berdasarkan tingkat trim. Eksterior, overhang depan sangat pendek tanpa mesin, membuat Dolphin terlihat persegi dan jongkok. Kelengkungan kap mesin kecil mengiris bagian atas lampu depan LED otomatis memberikan karakter lebih, ditambah dengan lampu DRL dan bar lampu tengah. Logo perusahaan yang diperbarui terletak di tengah dalam huruf 3D. Kontras kap mesin abu-abu dan bodywork putih yang dibumbui dengan aksen hijau terang pada spion dan bumper depan dan belakang bawah memberikan kesan muda dan funky. Di bagian samping, warna kap mesin abu-abu berlanjut ke pilar A dan memanjang dari atap ke spoiler di bagian belakang, memberikan tampilan garis atap yang lebih rendah. Pilar C memiliki efek seperti cross hatch, yang bergema dari grill depan. Di bagian belakang, isyarat desain yang menonjol adalah lampu belakang LED gaya, simpul Cina, V
fitur desain alami, dengan logo, bangun impian Anda, di tengah kluster lampu belakang. Semua ini menggunakan paduan gaya aero 2 nada 16 inci. Dolphin adalah hatchback EV kota yang funky dan muda. Interior. Dari segi gaya, banyak hal yang terjadi di dalam kokpit BYD Dolphin. Sebagai EV entry level, plastik keras yang mendominasi interior diharapkan. Namun, mereka tampaknya disatukan dengan baik, tanpa kerincingan di mobil yang kami kendarai. Di bawah layar sentuh tengah 12,8 inci yang dapat berputar, terdapat bagian kulit ular imitasi sentuhan lembut yang membentang di seluruh dashboard, dengan rak apung karet di tengah yang menampung pemilih gigi dan tombol kontrol. Semua tombol adalah saklar rocker untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi yang berbeda. Kursi depan One Piece nyaman dengan penyangga samping yang layak dan dapat diposisikan rendah untuk posisi mengemudi yang lebih baik. Kursi pengemudi dapat diatur secara elektronik 6 arah, dengan kursi penumpang dapat diatur 4 arah secara manual. Tidak ada fungsi memori pada trim ini. Semua jok sekali lagi kulit imitasi, dengan warna aksen hijau yang sama ditemukan di eksterior mobil. Bagian belakang adalah urusan yang agak mencolok, seperti yang diharapkan di segmen dan titik harga ini. Tempat cangkir tengah tunggal dan outlet USB tunggal disediakan untuk penumpang belakang. Namun, ruang kaki lebih dari cukup, sangat luas untuk sebuah SUV kompak. Tema yang akrab di antara EV Cina kecil, tidak diragukan lagi hasil dari kemasan EV dan fokus pembeli Cina pada ruang penumpang belakang. Meskipun jarak sumbu roda untuk SUV kompak besar, ruang kepala di belakang masih akan menjadi masalah untuk 5 kaki 10 inci ke atas. Ruang boot cukup baik di 345L, dengan kursi belakang di atas, dan lebih dari 3 kali lipat 1310L saat bangku belakang diturunkan. Anda harus memperhatikan bangku belakang adalah satu bagian dan bukan bangku terpisah, jadi semuanya atau tidak sama sekali saat meletakkan kursi belakang. Teknologi. Di balik kemudi multifungsi kulit imitasi, Anda akan menemukan panel instrumen berwarna 5 inci. Pada saat yang sama,
terang dan mudah dilihat. Ada banyak informasi yang dimasukkan ke dalam real estate layar kecil, yang awalnya agak berlebihan. Tombol-tombol di dalam BYD Dolphin terbuat dari plastik keras, unit berwarna perak, yang terasa seperti di rumah di Ford Focus 2008. Trik pesta BYD adalah layar sentuh tengah berputar 12,8 inci. Namun, menurut saya ini tidak lebih dari gimmick karena sebagian besar fungsi lebih masuk akal dalam mode landscape daripada mode portrait. UX itu sendiri bukan yang paling licin, dan menyelesaikan pekerjaan dengan beberapa sentuhan yang bagus. Namun secara umum, grafik terlihat agak naif dan resolusi beranda terlihat rendah, meskipun kualitas film tampak baik-baik saja. Setelah dua halaman beranda, layar mencantumkan aplikasi seperti yang Anda temukan di iPad, yang bukan yang termudah untuk digulir saat mengemudi dengan cepat. Namun, ada dua fitur yang menonjol. Pertama, saat menavigasi dari halaman set navigasi aktif ke aplikasi lain, overlay tembus pandang kecil akan muncul, memberikan info navigasi dasar di layar. Yang kedua adalah pada halaman pengguna, di mana Anda dapat mengatur tarif listrik mobil Anda, dan mobil akan memberi tahu Anda berapa biaya perjalanan Anda berdasarkan harga listrik Anda per kW yang digunakan dalam perjalanan itu. Semua model dilengkapi dengan cruise control. Model teratas, yang ditujukan untuk ekspor ke Australia, mendapatkan cruise control adaptif. Tidak ada ADAS level 2 di sini, tidak ada lane keep assist atau NOAA. Itu memang memiliki peringatan keberangkatan jalur. Muncul dengan kamera panorama 360 pada kebanyakan model, dan semua model mendapatkan sensor parkir belakang. Namun, sensor parkir depan tidak tersedia pada model apapun. Daya dan drive. Ada dua tingkat daya di BYD Dolphin. Trim dasar dan tengah mendapatkan 95 HP dan 180 Nm sederhana. Sejujurnya, akselerasinya pasif yang mencapai 100 km per jam dari posisi diam dalam 10,5 detik untuk pangkalan, dengan trim tengah bahkan lebih lambat pada 10,9 detik, terutama karena baterai yang lebih besar. Model teratas memiliki tenaga 177 tenaga kuda dan 290 Nm, tapi tetap saja, ini bukan Dragstar lampu lalu lintas dengan 7,5 detik yang biasa-biasa saja. Akankah BYD Dolphin EV ini akan masuk pasar Indonesia? Kita tunggu info selanjutnya. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like.
Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Thank you.